وإلى جميع العلماء العالمين العاملين بعلومهم المصنفين والمجتهدين سن الله مؤلف هذا الكتاب محمد بن عبد القادر غفر الله, الله وجميع مشايخه ومشايخنا وأساتذنا وأساتذهم

Ihdina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an Wa hiril mawdubi alayhim Wa Amin Bismillahirrahmanirrahim Kitab Fadu'ilul Quran Wa dhikr Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa sekapiani puji Kakungani Allah Rabbil alamin Akang mengerani Sedoyani alam Wa kelawan Allah nasta'in nyun pitulung sapa kita ala umurid dunya ing pirang-pirang perkara dunya wadining lan pirang-pirang urusan agama alladhi rupane zat qola dawuh sapa ladhi fi kitab ing dalam kitab ladhi Al karimi kang mulya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu lan nuruna sun Allah minal qur'ani sangkal qur'an ma ing barang huwa taima iku shifaa'un dadi tamba dadi obat wa rahmatun lan dadi rahmat kawelasanan lil mukmini nah kanggung pira-pira wong kang iman. Al-Qur'an ini diturunkan di antaranya adalah untuk menyembuhkan jadi jadi syifa, jadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa ta'ala ta waladzikrullah akbar waladzikrullah yaktine utawi zikir maring Allah iku akbaru agung washolatu tawiroh tambah wasalamulan keselamatan iku ala habibi mugo tetep ngatesi kekasih Allah alkarim kang mulya sayyidina rupane gusti kita Muhammadin, rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamah. Halatikang kolandawu akan kanjeng Nabi fi hadisi, dalam hadis kanjeng Nabi asyarifi kang mulia. Dawe kanjeng Nabi, khairukum mutawisa, bagus bagus siraka baikum kuman wong. Ta'allama kang gelem belajar man Al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allama lan gelem mulang sapa man hu ing Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. At-ta'lim ba'da ta'allum. wa qolannabiu sallallahu alaihi wasallam ala ing sira kabeh nabi bakal cerita so pingsun kum ing sira kabeh bi a'malikum kelawan luweh bagus-bagus e amal sira kabeh wa azkaha lan suci-sucine amal enda malikikum ing dalem ngersone raja sira kabeh Wa arfa'iha lan luweh diangkate amal fi darajati kumeng dalem pira-pira derajat sira kabeh. Saya memberitahu kalian ada amal yang paling bagus, paling bersih, paling suci menurut Allah dan lebih mengangkat kepada derajat kalian. wa lan lue bagus lakum maring sira kabeh min infaqiz zahabit tinimbang nafkahno emas wal lan seloka perak lebih baik dari infaq zahab dan fiddah wa lan lue bagus lakum keduwe sira kabeh antul antalkau yen ketemu sira kabeh aduwakum ing musuh sira lebih baik dari pertempuran peperangan di medan perang bertemu musuh fatadribu mongko sebabe mukul sira akna kohum ing pira-pira gulune aduakum bertemu di pertempuran kemudian kalian bisa menebang leher-leher mereka wayadribu lan podo mukul sopo akda piro gulu sebaliknya mereka juga menebang leher-leher kita itu jauh lebih baik dari jihad seperti itu kalu para sahabat balang ya Rasulullah Kola nabi Zikrullahi Ay huwa utawi khairi Akmalikum Iku zikrullahi zikir Maring Allah Zikir kepada Allah itu Afdhalul a'mal Khairil a'mal Wa azkaha Indamalikikum Wa arfaahah Fi darajatikum Amma ba'du pun sawisi basmalah hamdalah lan sholawat lan salam Fakultu mongko ngucap sopengsun sun e, mu'alif, musonef, murotib, munadim Kama kaya dini barangkolan dawakan sopal imamu, imam an-nawawi Kang bongsu An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullahu taala fi muqaddimati azkarihi ing dalem muqaddimah kitab Al Azkar lin Nawawi namanya kitab namanya Al Azkar gitu aja jamak zikir bukan jamak pakai fathah Al Azkar lil Imam An Nawawi itu juga sudah pernah saya baca selesai khatam beberapa kali itu bukan sekali dua kali beberapa kali saya baca Fakot kola teman-teman dawu sapa Allah taala ladzi mukang agung alaziz kang mulya hakim mukang wicaksana Dawi Allah Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala furun fatkuru podo ilingo sirokabeni engsun Allah Adkur mongko bakal eling sopa kum eng sirokabe Ingatlah kalian pada saya kata Allah Saya akan mengingat kamu Lah ingatnya Allah pada hamba ini apa? Nah, dilihat tafsirnya di tafsir, kutubut tafsir Intinya di sini kita suruh zikir yang banyak ingat pada Allah yang banyak qala ta taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu kejaba yanta podo nyembah sapa jin insu ni eng engsun Fa ulima mangka diweruhi bihadza kelawan iki kauluhu ta'ala Anna min afdhali saat menika setengah saking utama-utamane au afdhala halil abdi atawa utama-utamane keadaane kawula iku dikruhu oleh ilinge abad li rabbil alamina maring Allah kang mengerani alam berdasarkan hadis yang disebutkan tadi dan ayat-ayat yang telah dikemukakan berarti manusia ini dalam keadaan superior, bagus, luar biasa, kondisi paling sempurna tatkala berada dalam zikir kepada Allah. Wastighalihi lan oleh ketungkule abed bil adkari klan piro zikir Alwaridati kang tumeka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Azkar yang waridah yang maksurah kita sudah punya kitabnya tuh Kanzul Asrar tuh maksurah semua Kang. Kecuali yang Khizib itu kan maksurah bukan maksurah tapi manjurah. Jadi, maksurah yang saya kasih hadis-hadisnya itu di kitab Kanzul Asrar itu semua maksur ada hadisnya toh ajarannya kanjeng Nabi semua yang enggak saya kasih hadis berarti ya bukan dari ulama bukan maksur tapi manjur hmm. gawe dewe mungkur dungo gawe WDW, bulet kok bingung kok malaikate iki susunane kok gak jelas ngene mubtada khobar mencela mencle <ganti> fiil mbek fa'il tumpuk undung ya dibaca diapalin yang sudah ada aja afdal saya tiap hari pakai itu pakai kanjul asr pagi di kubuk malam siang malam di rumah baca itu kan ada adgarus sobat, garul masal. Wahadihi tawiki risalah. Insyaallah ta, insyaallah men karo so Allah taala wa ana lan paring pitulung sapa so Allah risalatan ik, iku risalaton e, kitab cilik nafisatun kang edi kang bagus kang lah, mahal harganya Fi fadha ilil Qur'ani eng dalem bira pira keutamaani al-Qur'an. Wa fadha rahmani Lan keutamaani zikir maring Allah ar-Rahmani Kang maurahman ar-Rahimi kang maurahim. Muktatifatun, jadi sifatnya risalatun. Muktatifatun kang dialap, dicupreh, dipetik minal ayati sangka pira-pira ayat Al-Qur'aniati kang bangsa Quran wal ahadisi lan pira-pira hadis annabawiyati kang bangsa kenabian Wamin min maqolatin lan sangka pira-pira dawe, para ulama rijalil ummati kang dadi tokoi iki umat al-muhammadiyati ummate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nabiya ingatase nabine ummah eh, afdhalus salati utawi ala nabiya ikutet iku muga tetep ing atase nabine adil ummah afdhalus salati utawi utama utamane rahmat ya Allah salami lan keselamatan ya Allah jala ja muga-muga ndadekaken hak ing risalah Sopo Allahu Allah nafiatan ing manfaati lan maring kito amin wali ahli nalan lan maring keluarga kita amin wali man lan keduwe wong karo amacha manha ing risalami amin wali man, man weng wong sami amitanget manha ing risalami barza kolan bareng sapa allah naing kita sapa allah wa yahum lan ing kabeh ahli naman karo aman sami ah. kasrata tilawatil qur'ani ing diparingi Allah akeh maca alquran amin Yang ya ngono akeh maca qur'an wa kasrata dzikrillahilan akeh zikir maring Allah amin ana alaili ing dalem tengah wengi wa atrofan naharilan pucuke rina pucu erina itu pagi si malak sore itu atrofan nahar bil guduwi wal asol bi rahmatihi sebab rahmati Allah al wasiati kang jembar amin amin ya robbal alamin babul ikhlasi utawi kibab ikhlas Rawang riwata kan sapa lima mu an Nawawi radhiyallahu an wa fil adkar yang dalam kitab al azkar bisa nadi klan sana timam Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama amal wangi pasti neutawi saya piro amal amaliku biniati klan niat Wa limriin lan angin pestine iku tetep kedhe saben-saben wong suci mau utawi barang nawak kang niat sapae mriin faman tesapane wengko kanatana apa hijrat tu hijrem manilallahi maring Allah wa rasulil lan rasule Allah fa hijratu mongko iku ilallahi maring Allah rasuli rasule Allah wa man tesapane wengko kanatana apa hijrat tu iku ila dunyan maring dunyawi yusibu mong, mongko bakal merkoleh les man haing manha ing dunya niat kanggo wong wadon yung kihu mongko bakal nikai sapa haing imroa, imra'a fahijratuhu mongko ta hijran maniku maring barang acara hijraman ila maring ma Jadi amal perbuatan manusia tergantung niatnya Innamal a'malu bin niat Ada utawi ki hadis ku hadis dan hadis sahih kun kang sahih muttafaqun kang disepakati. Opo alas sehat yang ada se kesahihan hadis. Mujmaun tur kang disepakati ala Adami mau ke ihe ngatase agunge gon tumi bone hadis wajala latihilan ke agungane hadis wawaw teh hadis iku ahadul ahadisi salah si jini pira pira hadis ala tikang alaiha iku ngatase ahadis madarul islami utawi gon mutre islam maksudnya Madarul Islam itu menjadi poros pembicaraan hukum Islam. Semua bermuara kepada salah satunya adalah hadis ini. Bab Udu muaranya ke sini, bab sholat muaranya ke sini, bab haji muaranya ke sini, jamiul ubudiyat ke sini, muamalat ke sini. Wakanalan ono sopo ulama salaf. Wata biuhum lan para pengikut ulama salaf. Minal kholafis songko ulama kholaf. Ulama salaf itu ma alal kurunis salasah al ula. Ulama, ulama yang hidup di masa abad pertama sampai ketiga hijriah itu disebut al ulama as salafus soleh wama ba'dahum minal kholaf setelah 300 tahun hijriah disebut ulama kholaf itu definisi dari salaf wal kholaf kemudian ada pendapat yang kedua karena jasa-jasanya ulama abad keempat, kelima, keenam ini juga besar, akhirnya diperpanjang sama sebagian pendapat ulama, bahwa ulama salaf itu mulai abad pertama, khairul kuruni, korni, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum, tiga tadi yang jelas ada nasnya, itu ulama salaf. Yang ghairu mutafak aleh, asalasah as bakda salasa. Jadi abad kelima enam, abad keempat lima enam itu sekarang dimasukkan di dalam ulama salaf. Maka Imam Nawawi Ad-Dimaski, Imam Bukhari, Imam Turmudi, Imam Nasai dan seterusnya Ashabus Sunan semuanya itu kan abad di atas abad ketiga Hijriah. Imam Ghazali itu termasuk bagian dari ulama salaf menurut pendapat yang kedua ini. Setelah abad ke-6, mulai abad 7, 8 sampai sekarang namanya ulama kholaf. Mahfum ya. Jadi khilaf di antara ulama. Tapi yang muttafaq Allah itu yang ada nasnya itu khairul kuruni korni summaladina yalunahum summaladina Yalunahum tiga ini masa saya yaitu masa sahabat masa tabiin dan masa tabiit tabiin tiga jadi dari ulama ahli madhab yang mutafak aleh ya seperti eh, ashabul madahib al arbaah itu salaf murni mutafak aleh itu mulai dari imam abu hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu mutafak ala minal ulama is salaf. Termasuk Imam Dawud Ad-Dairi, Imam siapa namanya? Dawud Ad-Dairi ya? Enggak. E, termasuk Imam Sufyan as Imam Abdullah, bin Ahmad eh, yang sesudah itu masuk khilaf ya tinggal sama lihat aja di sirahnya Abi itu ada tahunnya lahir tahun berapa Hid, meninggal tahun berapa kalau di atas abad ke ketiga hijriah berarti mukhtalaf alaih Sekarang saya sedang ngarang kitab namanya Akhlakul Mukminin. Sudah tiga tahun ini saya ngarang, belum selesai. Itu sampai abad ke-45 Hijriah masih. Jadi nanti di situ sampean bisa track record dari sahabat-sahabat pilihan itu siapa aja. Dari tabiin siapa? Dari tabi tabiin bisa dilihat. Ulama-ulama besar zaman sahabat, tabiin, tabi tabiin, tabiin Sampai kepada zaman eh, yang muhtalaf itu Belum jadi kan Sudah tiga tahun saya ngarang Belum jadi Doakan mudah-mudahan Ramadan besok sudah bisa ngaji itu Wakana lan ono sapa salafu lama salaf wa tabi'uhum lan piro pengikut pengikuti salaf tegese tabi'in minal khalafi sangka ulama khalaf rahimahullah ta'ala iku yastahibbuna milang-milang sunnah sapa para ulama istiftahal musonnafati eng miwiti memulai pira-pira karangan kitab bihadal hadisi kelawan hadis ulama-ulama menganggap hadis ini selalu kenapa oh, dicantumkan terus karena dianggap sunnah memulai kekarangan kitab dengan hadis ini kenapa tanbihan krono ngilingno lil mutoli'i maring wong kang mutola'ah ala khusnin niati yang ngatasi bagusin niat barangkali ada diantara santri yang punya niat yang belum lurus biar masuk kitab ini dalam keadaan lurus niatnya <Sess> wahtimami hilan perhatiane tol mutolek bidalika klan mengkunu khusnun niyah wal iktina ilan e, nemen-nemeni bihi kelawan zalika, tegesi e, khusnun niyah jadi khusnun niyah fi talabil il wa mutola atihi, wantifaihi itu benar-benar harus dipegang biar ilmunya ini manfaat. Rawainang nang riwayatna kita anil Imam Rubane Abi Said Rubane Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala. Mantai sapane wong ku arep ngarepno man ayu sanifa ngarang man. Kitaban ing kitab Falyabda mongko becik miwitana man bi hadal hadis iklan iki hadis. wakala dewaso balima murbani Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala wa arda-hu kana Ka nasabal mutaqaddimuna ulama-ulama terdahulu min syuyukhina para guru kita iku yastahibuna milang-milang sunnah sapa mutaqaddimun takdimah hadisil amali binniati ing disikno hadis innamal a'malu binniat amma ma kulli shay'in ing dalem ngarepe saben-saben suwi-suwi yunsau kang den eh uh, uh, yunsau tandangi apa kullu shay' wayub tad'u diwiwiti apa kullu min umurid dini sangka pira-pira urusan agama li umumil hajati krono umume butuh ilaihi maring hadis fi jami'i anwa yang dalam sekabehane macem-macemnya amal. Jadi hampir di semua sendi amalan tidak lepas dari innamal a'malu binniyat. Wa balagolan tumeka ing kita sayidina sangka Gusti kita rupane Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anauzatun Abdullah bin Abbas iku dawa Abdullah bin Abbas innamayukhfadu angin pestine dan rekso sopa rajul wong lanang iku ala kodri niyati netepi sak kiro rojul seseorang dijaga sama Allah sesuai dengan kadar niatnya zikir kepada Allah waqala dawu sapa ghairu liyane Imam Ibnu Abbas innamayuqta angin pestine diparingi sapa nasu menungso ala qadri niatih mengatasi saukurane niaté nas sama dengan amal ibadah itu amal ibadah itu kan yudha'af ala asri amsalihah, dilipatkan 10 kali lipat itu minimal sampai 25 sampai 27 wa sampai eh, saba'a mi'ah sampai 700 Lipatkan ganda sampai digoyari hisab tanpa hitungan. Nah, hitungannya pakai apa? Semakin besar dia niat keikhlasannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang jauh lebih besar. Itu namanya ala kodri, niatihim. Rawainah riwatno kita ni Sayyid sangga sang Gusti Al kang agung rupane Abi Ali Al Fudhal bin Iyadh radhiyallahu anhu kal. Dhawuh Abi Ali Al Fudhal tarkul amali utawi ninggalno amal ibadah li ajlin niat nasi karena arare menungso iku riyaun aran riya. Sampaian biasanya ibadah, sholat sunnah, tahajud, duha, baca Quran, gara-gara ada orang kemudian nggak jadi, itu menurut Abil Fadl malah namanya ri riak dosa. Awakmu kan gak Uang nek nglakoni sesuatu karena ada orang lain itu namanya ria. Ini ndak sampean meninggalkan ibadah karena ada orang itu namanya ria. Wal amalu tawi ngelakoni ibadah li ajlin nasi krono arai menungso iku syirkun aran musyrik. Sebaliknya sampean gara-gara ada orang lain kemudian menghusukkan diri atau beramal ibadah ini namanya beribadah bukan karena Allah tapi karena orang tadi dan karena Allah makanya karena karena Allah juga karena orang tadi nah, karena apa? Kok, kok kok karena Allah iya lah sampean kan begitu salat kan sholif sunnatat ada ini sunnatan lillahi enak lillahi taala usali sunnatul isya ibadiatan lillahi ta. Enek lillahi taala. Tapi atimu nok ngene wong Berarti mensekutukan orang tadi dengan lillahi ta'ala, Musyrik. Latropiye hmm. ya giliran beramal beramal giliran ibadah ibadah giliran e, melakukan sunnah sunnah nggak usah ditinggal karena orang juga tidak perlu mengamalkan ibadah karena orang lain lah karena apa ya karena Allah bisa karena Allah tidak bisa juga karena Allah itu namanya ikhlas nah ini wal ikhlasu utai ikhlas iku ayu afia nyelamet no Allah min huma songkoria lan syirik sampai kalau bisa bebas dari karena orang baik itu meninggalkan karena orang yang disebut oleh Imam Abi Fadl tadi dengan ria atau bebas dari amal ibadah karena orang yang disebut syirik Bebas dari kedua ini baru namanya ikh, ikhlas. Ya, ta'ala namanya lillahi ta'ala itu amal amil takulla syai'in fakat li ajlillahi subhanahu wa ta'ala la siwahu wa la ghairahu bukan untuk orang lain. Makalah Dawud Zabah Limam Al-Harisu Al-Muhasibi Yuradil Rahimahullah Ta'ala As-Sadiku Tawi Sing disebut Wong Kang Temen Imane As-Sadiku Tawi Wong Kang disebut Temen Imane Waya Sadiq Iku Al-Ladi Wong Layu Bali Kang Orang Merdule akan Sopo Ladi Lau Khara Jalamun Tometua Pakulu kodrin saben-saben derajat lahu kedue ladi fi kulubil eng dalem atine makhluk min ajli solahi kolbihi songko arah-arah baguse atine asodik coba saya terjemahkan orang yang benar imannya yang disebut dengan siddiqun ya wasiddiku itu ya ma'an nabiyina wasiddikina ya ta siapa itu yaitu orang yang tidak memperdulikan apa saja yang keluar dari hatinya makhluk besar atau kecil untuk memperbaiki hatinya dirinya sendiri. Yang penting hatinya ini selamat, ikhlas, lillahi ta'ala, tidak perlu menghiraukan apa yang terjadi pada hatinya orang lain. Itu namanya asidikun. As Contohnya yang paling mudah adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq Satu-satunya orang yang disebut As-Siddiq Dari umatnya kanjeng Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar Yang ada nasnya Yang lain Siddiqun Banyak diantara umat Islam Umatnya kanjeng Nabi itu yang imannya Siddiqun Tapi siapa? Tidak tahu nah, Definisinya ya ini, Nah, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq itu disebut As-Siddiq tatkala terjadi kejadian Isra wal Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar karena awaluman amana bir rijal. Semua orang belum ada yang beriman dengan Rasulullah, semua orang menghujat kanjeng Nabi. Orang pertama yang beriman di antara kaum laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar, begitu Isra Mirat Nabi berada di Makkah. Kemudian, setelah pagi dia cerita bahwa dia ini telah melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapatkan wahyu sholat diperlihatkan dengan berbagai macam cerita seperti seperti yang ada di hadis Isra Mi'raj itu semua orang tidak ada yang percaya termasuk Sayyidina Umar bin Khattab ya waya wa ya ribu, ragu masa iya Sayyidina Abu Bakar saddaqo ma rasul dengan imannya yang kokoh menerima apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biduni raibin tanpa ada keraguan sama sekali. Nah, itu contoh sidik dari umatnya kajeng Nabi. Tanpa embel-embel apapun, Sayyidina Abu Bakar menerima pemberitaan Rasulullah bahwa dia telah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Baru setelah itu Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Bakar. Kalau bahasa kita marok yukaya Abu Bakar min khobari Rasul. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar tentang khobarnya kanjeng Nabi Isra Mi'raj? Kata Abu Bakar, huwa rasulun mu'ayyadun minas sama'. Dia itu seorang Rasul dikokohkan oleh Allah dari langit. Makolahu saddakna wa aman, Nabi. Apa yang dikatakan kita harus membenarkan dan beriman kepadanya. Baru Saidina Umar membenarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan semua sahabat juga akhirnya tidak ada keraguan-keraguan. Tapi sudah kedua, ketiga, dan seterusnya. Abu Bakar, enggak. Sadaqa maka lahu Rasulullah Duna Raybin Fasumya asidita Ngunu, ngunu ceritanya kan. Enek konco percaya sama kita tanpa embel-embel apapun nah itu namanya yang Sodik al-Masduk bukan asidik, as nggak boleh disebut asidik. As asidik khusus untuk iman. Bahasa Arab asodik al masduq ngono. Bahasa Arab, bahasa iman Sayyidina Abi Bakar as Siddiq, masya Allah. Kan ono kang, konco singunung. Tapi yo dari sekian ribu teman tuh mungkin satu saja sulit. Ya, kalau kita menemukan teman yang begitu, subhanallah. Itu namanya as al-masduq. Itu khairun minat dunya wa mafiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lui ya. As-sadiq al-masduq khairun minat dunya wa mafiha lupa saya apa itu hadis apa itu makalah pokoknya begitu as-sadiq al-masduq khairun minad ad-dunya wa ma fiha enggak ada sulit duwe kanca wis alhamdulillah Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sehat, Kang. Ya Allah Berhari-hari nih ndak, 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 ndak sehat Ini tadi juga belum sehat Saya sepak saja Makan bisa kok Maksudnya Ngaji gak bisa gitu pikiran saya ayo mati ngaji Ngunu. Pegel aku ngerasa As-sadiq ya, Walayu yu, yuhibbu Lan ora demen Sobo sadiq Ini kriteria yang kedua ittilak nasi ing oleh ningaline ni manungsa alamasa qilidzarri ing atase pira-pira abote semut pudak semut pudak semut putih encobile yo Kang nyokot yo ra isa heh masih nyoket gak saking cilik eh. bareng semut tabang oh aja tak takok kon hmm. kena cakot pisan kon gatelmu telung dino kon hmm. Semut budak itu di dalam bahasa sastra Arab eh, menjadi tamsil untuk al asya at-tafihah al-qalilah jiddan. Jadi untuk apa tamsil untuk 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 apa untuk untuk misal sesuatu yang amat sangat kecil e, bukan semute ngono oiman iman sak semut ngono ora nek cara kene sak kuku ireng ngono Kang nah, nek cara Arab mis, miskola dzarrah nek awakmu sak kuku ireng padahal kukune ireng terus ya Kang ireng enggak cuwilih, kan? uh, saya uh. Jadi itu tamsil, misal, durbul masal untuk menyebutkan sesuatu yang amat kecil, yang tidak ada harganya, disebut dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa-bahasa Arab uh, Al-Qur'an, itu namanya miskola dharroh, sebesar semut putih, semut pudak jenenge. Seandainya orang melihat amal kita sekecil itu pun dia tidak suka. Min khusni amali songko baguze amali ladi. Itu namanya sodik. Tapi, walaya kerohulan ora sengit sopo sodik, Ayat tolia yang toningali sopan nasu menungso alas sayi ingatasi perkoro Allah min amalihi amali aladi amali al atau asodik. Demikian pula dia nggak galau, nggak risau, tidak susah kalau amal jeleknya ini dilihat oleh orang lain sekecil apapun. Wah itu imannya ini luar biasa. Barang jelek dalam dirinya dilihat orang tidak masalah. Barang bagus dalam dirinya dilihat orang dia tidak bang bangga. Nah, itu namanya as atau as kok nah, Itu betul-betul ikhlas namanya. Wa an khudhaifata al murashi al al-mar'ashi, bukan mura'ashi, al-mar'ashi, rahimahullah ta'ala, Kala dawu sopoh imam al-mar'ashi, al-ikhlasu utawi ikhlas, iku antastawi yento Opo af'alul abdi pira-pira agawine kawula fi dzahiri eng dalem lahirre wal batin lan atine kata imam ya, Kalau, amal perbuatan hamba ini antara lahiriah dengan batin sama maka disebut ikhlas warawaina anil imam al ustad abil qasim al kushairi radhiyallahu anhum. kola dawuh imam al kushairi al ikhlasu utawi ikhlas iku ifradul haqi ngijenaken Allah kang moho hak ngijenakan Allah kang mohohak, hak subhanahu wa Allah ta'ala maulur Allah fit ta'at yang dalam ibadah yang dalam ta'at bilkosdi kelawan sejoneati di niatnya hati ini hanya semata-mata untuk Allah itu namanya ikhlas wa utawi ikhlasiku ayurida ayyurida yanto ngarep nosopo abet bito atihi kelawan ta'at ate'abed at-taqarruba eng pepark illahi maring Allah duna sayyin ninggalna suwiji akhorin kang liya yaitu niat menjalani ibadah untuk tujuan taqarrub kepada Allah dan meninggalkan untuk niat yang lain Contohnya minta sonuin songko gawe-gawe bagus li makhlukin maring makhluk membuat berbuat baik terhadap makhluk. Au iktisabi mahmadatin atau tasonok li makhluk tuh gini orang berbuat baik pada manusia itu kan hukumnya sunnah baik dianjurkan oleh syariat ya lah, sampean melakukan perbuatan baik kepada manusia itu kan perbuatan sunnah yang dianjurkan bagus ya kan pingin disebut ikhlas berbuat baiklah karena Allah bukan karena zaman berbuat kepingin berbuat baik pada orang, tapi berbuat baiknya itu karena Allah, bukan karena kepingin berbuat baik kepada makhluk. Sakno wongiku tak api ani, misalnya ngapi iwongku sunnah. Berbuat baik pada orang itu sunnah. Tapi, sampai ngapi uang, karena sampai cek api Mbek Wongiku itu salah. Yang benar, sampai ngapi uangku, perintai agama, diperintah agama, disunahkan agama, dianjurkan agama, dikembalikan, saya diperintah Allah. Saya ikhlas karena Allah, maka akhirnya baik orang itu nanti berbuat baik, bahwa kita. Al ya tidak masalah, tidak berbuat baik juga kepada kita juga tidak ada masalah. Contoh lagi, sampean sodakoh kepada orang itu hukumnya sun, sunnah. Sampean baru disebut mukhlis, orang yang ikhlas, kalau melakukan sodakoh karena al Allah. Taunya karena Allah dan bukan karena Allah Orang itu kalau karena Allah Dia tidak menghiraukan apakah orang yang disodakoi ini Kemudian membalas kita kebaikan apa tidak Berterima kasih apa tidak Nek sampean jik nuntut Wis tak kek yuk kak matur suwun <laughs> Ikut contoh nih nek sampean Aku ngekei nek gak ikhlas Aku ikhlas tapi yo kenemen lah, yo kaya kelas itu, yo kelas kok kenemen aku yo kelas temen yakin, iya, yakin. <tik> tapi gak masuk kategori ikhlas, gitu lah. Karena saman minta balasan, orang tadi harus berterima kasih kepada sampai sampean, Saman ngasih orang, gampangannya pengamen, kayak duit, sewu Oh ae Se kaya dhuwit njegi tekere kak gelem matur suwun. Sae nek aku tadi pengawen tak jawab. Sewu njaluk matur suwun, Cak. Ya, eh lima 5000 tak matur suwune. Ya. Sukron apa? Dhuwit sukron. Suwun, Bos. Ngono 5000 ae. 500 njaluk matur suwun. Aku tanda ini nak infak tadi bukan karena Allah atau karena Allah tapi tingkat keikhlasannya ini masih rendah karena masih dihubungkan dengan orang lain atau minta la nuri duminhum jaza anwala syukuro kalau bahasa Al-Quran kita tidak mengharapkan balasan, juga tidak mengharapkan adanya terima kasih sama dari manu, manusia. Itu namanya, la nuri dumingkum jaza awala ngono. Bahasa yang lain, "in ajriya illa alam Allah, ganjaranku tak pasrah nong al. Allah nong ngono. Nek gitu baru ikhlas gak mungkin geremeng. Masih jadi guru yang ngono kan, jadi kiai yang ngono. Ngajar nih ikhlas, ya ayam. Pau, rasa narare, pau, peduk-peduk. Jadinya ikhlas, ya ikhlas, ya ikhlas, tapi tidak no, akan menyerah masalah. Nah, itu tidak patut ikhlas. Lu memang tidak patut ikhlas. Tidak ikhlas berarti bagaimana? Jika ikhlas, tidak akan menyerah. ikhlas, tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. ikhlas, tidak akan menyerah. Mari mengajar, langsung mengelu. Tensinya mudah. jantunge langsung 125. normalnya jantung 80, 86, 87, 90 lah yang normal. Iki gak mari ngajar kelas limo ditakoi mencap, mencap, ayu ora, ora mencap, mencap baik. Hmm. Ba? Hmm. Hmm. <tik> Langsung tensi munggah 100 hmm. Tepar-tepar Dor-dor-dor-dor <tik> Ya kaya ikhlas Sebab Kata Rasulullah Analkosim wallahul mu'ti Kita ini hanya membagi ilmu yang hakikatnya memberi ilmu itu adalah Allah, Allah yang menjadikan pinter anak ini paham itu hakikatnya Allah kita ini hanya wasilah lalu sampai sudah marah karena ah pompa kalau ngerasa iya Allah uh. oh, ini arek kok kayak ngono lima ulas ping lima ulas bulet, ya lo bolet padahal itu nggak kalkulator hum. Kalku Kalkulatornya jadi kotak, jadi Wah. Hmm. Ya. Ya berarti kurang ikhlas. Ngono aja nih. Ya tapi kadang-kadang guru ya keikhlasan enam menit gak apa-apa. Enggak dipujui oleh santri ini. Masyarakat aku ikhlas terus turuh lagi, turuh lagi. kae kelas itu. padha padha lutu itu. ngantuk ta permen hmm. ngantuk ya kok kelihatannya pada ngantuk semua ini ya wes tak kasih waktu 10 menit bareng-bareng ya tidur ya ayo ya bismillah tawakal apa apa dongane Bismillah Allahumma wa bismika turu bareng-bareng. Ya, terlalu ikhlas iku gak apik. Au atau ngalap puji-pujian endan nase ing dalem ngersane menungso. Nah iki jelas ya. Taman berbuat bagus biar dianggap wah sama orang. Wah, wong itu, wah, 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 hebat, wah, itu, jos gandos itu. Aumahabati mahmad atau demen dipuji, minal kholki songko makhluk, nah dipuji mongkrok, sampai ndasnya jeprak kabeh, kayane nyumbang atas nama hamba Allah. Hmm. Tapi dhek cerita orang wong bong aku gawe atas nama hamba Allah ya. Hmm. Ya pokok e enek-enek pengumuman hamba Allah ya, yaiku aku. Jadi <laughs> <tik> <tik> nah, rada lalai kersane Allah ya. Hamba Allah iki akeh rupane. Heeh. Hmm. Ana sing akeh, ana sing didik lah sing didik ternyata ake hmm. hamba Allah sepuluh ribu hmm. hamba Allah lima ribu ya lah kang sampai niku hamba Allah sing lima ribu sih ya Cari <laughs> ikhlas nyebut cek sebut jenenge pakai nama hamba Allah tapi dek cerita cerita aku nggak hamba Allah cek ikhlas jaring. Oh no, mana eh, uang model ini <laughs> ya, Adik diteken barang no papan tulis ini no, nampet Pemasukan pengeluaran masjid ya kang 3 juta 500 dari hamba Allah Iku aku anggitmu hmm. Iku aku iku cuma kata oleh nulis jenengku sawangan ini ya, wis yes, takono les hamba Allah hmm. <laughs> Padahal dhe'e sing 10.000 hamba Allah iku mang asli hamba Allah. Mboh sapa ngono. Dhe'e mek 10.000. Hamba Allah. <hamba> Au ma'nan. Ata sijine makna minal ma'ani sangka pira-pira makna. siwat taqarrub bisaliyane peparek illahi maring Allah atau makna apa saja yang e, mengandung makna selain mendekatkan diri kepada Allah disebut namanya ghairu ikhlas wallahu alam